Oke, assalamualaikum, jumpa lagi masih di Teknik Belimbing. Langsung saja, kali ini saya ada perbaikan modul elektronik untuk AC split. Kalau kita lihat dari fisiknya, modul ini tentunya sudah sangat akrab bagi para teknisi khususnya AC split. Jadi modul ini adalah modul universal yang biasa kita gunakan untuk menggantikan modul modul orisinilnya yang biasanya sudah tidak bisa kita perbaiki lagi. Modul ini sangat praktis dan juga tentunya ekonomis. Jadi harganya ini di kisaran antara 150.000 sampai 200-an. Dengan harga segitu tentunya kita juga harus memaklumi dengan beberapa keterbatasannya seperti yang terjadi pada yang saya alami ini. Jadi modul ini sebenarnya sudah saya pasang sekitar sebulanan yang lalu dan sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya pada unit AC 1 PK. Akan tetapi beberapa hari yang lalu ada keluhan dari customer, yaitu outdoor tidak mau nyala sama sekali, sedangkan unit indoor ini masih berjalan normal. Setelah saya cek, memang ini ada kerusakan di bagian PCB-nya, terutama di bagian relay. Jadi pada modul universal ini, arus yang berasal dari power yang menuju ke relay dan outdoor, dia melewati jalur PCB yang disolder. Tentunya ini akan sangat riskan untuk AC yang kapasitasnya mungkin 1 PK ya, karena bagian relay yang disolder ini tentunya tidak akan begitu kuat untuk menahan beban arus dari kompresor seperti yang terjadi pada modul ini. Jadi relay ini terlepas dari solderannya dikarenakan besarnya arus yang melewati bagian PCB-nya ini. Tidak seperti pada modul orisinilnya yang menggunakan relay dengan jenis berbeda yang tentunya juga lebih kuat. Jadi beban yang melewati relay ini dia tidak dilewatkan melalui PCB yang disolder, akan tetapi ada dua soket atau sekun yang langsung tertancap di bagian relaynya yang tentunya dia lebih kuat menahan beban dari kompresor saat dia jalan. Oleh karena itu, ini nanti saya akan menggantinya dengan relay yang saya ambilkan dari modul orisinilnya agar nantinya bisa lebih kuat dan juga tahan lama. Kemudian ada beberapa kelemahan lagi, yaitu di bagian kapasitor dari fan-nya. Kapasitor ini juga kualitasnya mungkin relatif biasa ya. Jadi nanti saya akan ganti sekalian dengan kapasitor yang saya ambilkan dari modul orisinilnya agar nantinya juga bisa lebih kuat. Mungkin sharing saya kali ini itu saja, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum.